pada hari ini anak adik kita, saudara Andrianus dan saudari Dortian yang sudah menyatakan cinta satu dengan lain, mereka dapat ke rumah Tuhan ini untuk meneguhkan dari setiap mereka dalam sakramen pertawinan. Saudara-saudari terkasih, dengan penuh sukacita atas nama gereja, kami mengucapkan selamat datang dan salam bahagia kepada kedua calon mempelai, para saksi, orang tua, keluarga, dan saudara-saudari sekalian. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Bapak Pastor yang terkasih, pada hari ini kami menyerahkan putra-putri kami Adrianus Pelilebungan dan Dortiani Lucia Lete untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan pasangan ini menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat dan rahmat Tuhan Allah kita bagi mereka. Atas kesediaan Bapak Pastor, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, kedua mempelai yang berbahagia, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada gereja untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan putra-putri Anda, Adrianus Pelilebungan dan Dortiani Lucia Lete, menurut tata cara dan iman gereja Katolik. Dengan ini, saya atas nama gereja menerima permohonan Bapak Ibu. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar kita dapat menghadap kepada-Nya dengan hati yang suci.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kamu, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Suami istri itu sahabat, suami istri itu murah hati. Ia tidak sungguh, ia tidak memekalkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan dan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena tidak keadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia mengikuti segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, bahkan menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Perayaan pernikahan.
kalau kita mengambil sebuah gelas, lalu kita isi dalam gelas itu air aqua, maka kita bisa tembus pandang. Air dalam aqua itu kelihatan jernih, murni, dan tembus pandang. Pertanyaannya, akan jadi apa air dalam gelas ini? Itu bergantung dari apa yang kita masukkan. Kalau kita masukkan lumpur, maka air yang jernih itu menjadi kotor. Tidak ada gunanya kita buang. Kalau kita masukkan gabus, maka gabus itu akan menghisap air itu. Air itu berkurang. Kalau kita isi batu, maka air itu akan terpercik keluar. Dan air makin berkurang. Tetapi kalau kita isi sirup, maka dia akan berubah. Dan kalau kita minum, kita merasa nikmat, enak. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya menganjurkan, setelah nikah ini, kamu jadikan bacaan pertama itu sebagai undang-undang dasar kehidupan keluarga kamu. Itu kamu pakai sebagai undang-undang dalam menghayati, dalam mengisi keluarga kamu supaya
perbuatan kamu betul berkenan di mata Tuhan Yesus dan juga berkenan di hadapan masyarakat banyak. Semoga. Bapak dan Mama serta kakak adik tercinta, Bapak dan Mama telah melahirkan setiap membesarkan kami dengan susah payah, penuh pengorbanan dan cinta kasih. Susah dan senang sudah kita rasakan bersama. Sekarang kami sudah dewasa dan berani menentukan pilihan hidup. Maka sebelum meningkatkan perkawinan suci ini, kami berlutut di hadapan Bapa dan Mama, di depan altar Tuhan dan di tengah umat beriman untuk memohon doa Restu. Bapa dan Mama, kakak dan adik tercinta, terima kasih atas segala kebersamaan, persaudaraan dan cinta telah membentuk kami menjadi manusia dewasa di tingkat keluarga. Terima kasih atas segala jasa, pengorbanan, serta cinta yang tulus terhadap kami selama ini. Kami tidak sanggup menghitung dan mengukur semua itu. Kami juga minta maaf yang sedalam-dalamnya atas segala tingkah laku, tutur kata dan perbuatan yang menyakiti hati Bapak, Mama dan adik-adik selama hidup bersama di rumah. Bapak, Mama dan kakak adik tercinta, kini kami dengan berani melangkah maju ke altar Tuhan untuk meningkat dari satu sama lain sebagai suami istri tertulis seperti yang telah kakak dan mama jalani selama ini. Izinkanlah kami memasuki hidup rumah tangga dan kegiatan pertahanan kami ini agar dapat menikmati kebahagiaan dalam hidup keluarga sampai akhir hidup kami. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah cintamu yang indah dan tak tersimbang pada kami dalam menyenangkan kami yang tercinta ini. Kami telah hidup bersama dalam satu ikatan keluarga yang telah Engkau bentuk sendiri melalui sakramen perkawinan suci. Kini anak kami sudah berani menentukan pilihan hidup dan mau mengikuti jejak langkah kami untuk membangun rumah tangga baru. Ya Bapak yang Maha Sekuat, dengan terus ikhlas kami serahkan dua hati kami ini kepada-Mu. Serahkan-Mu agar Engkau berkenan memberkati mereka dan menjadikan mereka satu dalam ikatan sakramen perkawinan suci. Kami juga senantiasa mendoakan mereka agar tetap setia dan saling mencintai seluruh hidup sesuai rencana dan kehendak-Mu. Jadikanlah cinta mereka indah selamanya dan jauhkan segala sesuatu yang merusak keharmonisan dan keutuhan cinta perkawinan mereka. Semoga mereka mengikuti teladan hidup yang telah kami tunjukkan selama ini bersama dengan keluarga demi kebahagiaan hidup perkawinan mereka kini dan sepanjang segala masa. Amin. Thank you.
Bapak Pastor yang terhormat, sesuai dengan petunjuk Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Kami percaya Tuhan sendirilah yang telah mempertemukan kami dan memberikan anugerah cinta suci di antara kami. Maka kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan cinta kami ini sebagai pasangan suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Pengantin dan mempelai yang berbahagia, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan untuk saling mengucapkan janji perkawinan di hadapan imam, pelayan Allah, dan Gereja Kudus, disaksikan seluruh umat yang hadir. Tapi sebelum itu, sebagai pelayan Allah dan Gereja Kudus, saya mau mengetahui kesaksian umat beriman sekalian tentang sahnya hubungan kalian berdua. Para saksi yang terhormat, saudara-saudari diminta oleh pengantin dan mempelai bersama keluarga dan dipercayakan menjadi saksi dalam peristiwa perkawinan suci ini. Apakah menurut penilaian saudara-saudari tidak ada sesuatu yang menghalangi perkawinan mereka berdua ini menurut tata cara Gereja Katolik? Sejauh pengetahuan kami dan orang-orang yang mengenal mereka, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan kedua mempelai ini. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya permohonan mereka berdua untuk menerima sakramen perkawinan suci ini. Mempelai berdua yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan sepenuhnya dan dikuatkan oleh pernyataan para saksi, saya selaku pelayan Allah dan pejabat Gereja Kudus meluluskan permohonan saudara-saudari berdua. Kristus sendiri memberkati dan meneguhkan permohonan kamu agar sanggup saling mencintai dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya saudara-saudari menyatakan kesediaan di hadapan Allah, dan saya minta supaya saudara-saudari menyatakan kesediaan di hadapan Allah dan umat beriman. Saudara Adrianus Pudilirman yang terkasih, bersediakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saudari Dorsiani Lucia Detek yang terkasih, bersediakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami sepanjang hidup? Ya, saya bersedia.
Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Pengantin dan mempelai terkasih, saudara-saudari berniat sungguh untuk mengikat diri dalam sakramen perkawinan suci. Maka sekarang saya persilakan saudara-saudari masing-masing mengucapkan janji perkawinan di bawah sumpah di hadapan Allah, para saksi dan seluruh umat yang hadir dengan berjabatan tangan dan meletakkannya di atas kitab suci. Di hadapan imam dan para saksi serta umat beriman sekalian yang hadir, saya Adrianus Pulilerungan mengatakan dengan tulus ikhlas bahwa mulai sekarang Dorjani Musialekeng yang hadir di sini untuk menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji setia kepadamu dalam malam dan malam, suka dan duka, serta waktu sehat dan sakit. Saya berjanji untuk mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Mau pegang. Ya. Tutup. Di hadapan imam dan para saksi serta umat beriman sekalian yang hadir, saya Rutianus Yolete menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa mulai sekarang Adrianus Pulilerungan yang hadir di sini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji setia kepadamu dalam hidup dan malam, suka dan duka, serta di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji untuk mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian. Mulai sekarang, selalu dan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Ya Allah,
sumber kesetiaan. Berkatilah kedua cincin ini supaya dapat menjadi lambang kesetiaan bagi pasangan suami istri ini, dan sekaligus menjadi lambang kasihmu yang tak berkesudahan. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan kesetiaan dan cinta yang mereka ikrarkan pada hari bahagia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adrianus, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan.